Hey, Assalamualaikum dan selamat pagi semua sahabat-sahabat pancing kita. Jadi hari ini kita tak mancing lagi. Tapi hari ini kita membawa BC untuk kita menghanyikan rod baru kita. Rod nama dia Awashima. Tapi ni untuk kategori light lah, 4 hingga 10 pound. Aku pairkan dengan reel Daiwa. Jadi semoga hari ini ada yang sudi menghanyikan rod baru aku. Okay geng, kepada yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel aku Syahmi Fishing. Kalau ada rasa sesuatu untuk sampaikan kepada aku, boleh tulis di ruangan komen di mana-mana video aku di YouTube channel aku. Okay geng, tanpa buang masa, kita akan memburu, kita akan mencari spesies snakehead Channa. Channa apa? Channa status kot. Okay geng, tonton sampai habis. Tonton sampai habis. Hari ni kita nak cari haruan. Di macam biasa, permulaan pagi kita mulakan dengan top water. Umpan biasa kita pakai soft rock. Soft rock ni lagi dia jadi umpan wajib untuk kaki haruan. Okay geng, setup aku pakai, reel Daiwa Crossfire Light Tough 1000, size 1K. Okay, rod aku pakai rod Awashima. Poundage dia 4 hingga 10 pound. Ni kita kira kategori light. Light kategori. Mainline 12 pound ke? 12 ke 15 macam tu lah. Mainline 15. Mainline pula leader 15. Okay geng, jom kita try. Ya Allah, man. Besar, man. Ya Allah, tak lekat, man. Pada otak dia. Aduh. Besar, weh. Tak lekat. Weh. Besar, weh. Ya, man. Kuda, si. Ya, man. Kuda, si. Weh, oh. Sangkut, Mat. Aduh, sampah ke ni? Uih. Mandikan tak ni? Berat macam mana? Aduh. Tarik, Mat. Tarik, Mat. Tarik. Ui. Ui. Ui, yo. Come on, Mat. Come on. Ayu. Sampah ke? Ikan. Oh, ada lagi ikan lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur nikmat. Oh. Inilah haruan. Oh, okey. Alright. Oh, kau yang makan umpan aku tadi ke? Oh, saya sebaik. Saya sebaik lah. Good size. Haruan kita good size. Good size untuk pagi ni. Tapi kita nak lepas lah. Kita CNR untuk hari ni. Sebab dah lama gila tak CNR. Jadi semoga dia menjadi lebih besar lah apa ni. Semoga kita berjumpa lagi, okey Ron. Okey. Berdasuk pergi lah. Okey, bye.
Alhamdulillah geng, untuk pagi ni kita berjaya menghanyikan rod Awashima kita. Ini adalah setup light. Jadi alhamdulillah kita berjaya mencapai kita punya misi. Okay geng, jom kita mencari ikan yang kedua. Kita cari ikan yang kedua. Mana tahu ada bapak dia pula kan. Tadi dapat kecil, dapat anak dia kot. Tapi dalam 500 gram ada tu. Jadi aku yakin dan pasti lagi besar ni. Dia ada. Oh, okey. Lupa nak setting itu umpan. Mata ni kena setiap ke atas lah. Untuk elak daripada sangkut. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tahu ada 1 kilo, 2 kilo kan. Kita tak tahu kan. Berdiri aku jauh baginya. Sur perginya, sur. Kita cuba buat kocakan di atas air. Yamit kudasi. Yamit kudasi. Bang Yamit. Oi, oyo. Tak lekat pula. Terbang pandang aku. Araraki mochi. Araraki mochi. Bang Ara. Oi. Ikan kedua geng. Curuton. Oi, memang kita cokot ni. Ikan kedua geng. Aduh, dah jatuh dah. Okey, tak apa. Memang kita tak ada niat nak bawa balik pun. Kau kecil ingat. Kau besar kita bawa balik. Kecil ingat. So, jadi macam mana geng? Itu dikira masuk bertanding ke tak? Sebab kita tak ada nak pegang ikan lagi. Kita berjaya mengeluarkan diri daripada air. Tapi tak ada nak pegang. Bikin haru. Oh, ada apa-apa dia ni? Dah 9.30 dah. Dah panas dah ni. Di sana lah. Jom kita try pergi. Tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Try pergi depan lagi. Tu ada lah yang lebih besar dah menunggu. Try buat bising kat cahaya. Air jangan ni je kan, baik kau lah. Yes. Ikan yang ke 3 geng. Curut tuan juga. Tak ada curut sangat. Okay, good size. Not bad lah. Tak apa, kita akan lepas kat sini terus. Okay guys, ini ikan yang ketiga yang berjaya makan umpan. Yang kedua tadi makan umpan tapi tak berjaya kita pegang dia. Ni kita dah berjaya pegang dia. Jadi ini dikira masuk bertanding lah. Okay, kita berjaya masukkan dia dalam pertandingan ni. Okay, yang kedua kita hanyikan rod kita. Tutudur, Awashima kita dah berjaya hanyir dah. Tapi ni kita lagi kecil daripada yang first tadi. Terlepas je lah. Tapi kita kena cari lagi seekor. Pergi seekor cukup kot. Kita menangkapkan misi kita. Menghanyikan rod baru. Okay geng, terima kasih geng. Bye bye. Rod dah hanyir. Yang kedua untuk dapat hari ni. Yang kita dah makin dekat dengan penghujung.
Yes. Ikan yang ke keempat kan yang strike. Alhamdulillah. Curut-curut. Banyak ke ikan di sini ni, parit ni. Alhamdulillah geng. Ikan yang keempat yang menjaya kita berdaya menggunakan soft rock. Aku ingat senang nak tipu ikan. Ikan belum pergi sekolah tau. Aduh, makan dalam lah pula. Jom lah, kita pergi kat motor. Pergi kat pelayar. Ikan keempat. Ini kan, yang ni makan dalam sikit. Jadi kita kena buka dengan berhati-hati tanpa meningkatkan kecederaan yang sedia ada. Jadi kalau boleh gunakan empat alatan lah, nak ngelakkan daripada kecederaan pada kita juga. Okey, alhamdulillah kita dah lepaskan. Ikan keempat untuk hari ni geng. Terlepas. Cukup nampaknya panas. Okay, bye geng. Bye. Okay guys, macam biasa, sebelum balik kita kena kemaskan peralatan pancing kita dengan biar dia berselerak ataupun dalam keadaan yang tidak kemas. Jadi kebiasaan yang aku buat, kalau aku tahu okay ni dah stop lah untuk pancing untuk hari ni, tak akan ni lah, aku takkan biar mainline dekat reel. Maksudku dekat rod lah. Okay, first kita simpan umpan kita. Bahaya untuk diri sendiri dan juga orang awam sebab ada mata kail. Okay, bahagian ni kita simpan. Okay, yang bahagian ni kita gulung lah. Kita gulung kat reel. Nak mengelak, kita risau lah mana tahu termasuk kat rim tayar motor kan. Kan bahaya. Kita tak tahu apa akan jadi. Rod kita lipat. Kalau kita biarkan panjang macam ni, susah nak dibawa. Lipatlah. Sebab ni jenis two piece. Mana getah aku tadi hilang dah. Lebuh getah aku dah. Takpelah. Yang jemur kita ada, yang janji kita pegang dia lah. Okay, itu sahaja untuk hari ni. Macam biasa, nasihatnya aku nak sampaikan, jangan buang sampah merata-rata. Cukuplah sampah yang cukup banyak dekat merata-rata. Janganlah korang menjadi salah satu daripada penyumbang pada sampah sarap yang ada. Okay, jaga kita punya alam sekitar. Cintailah hobi kita dan sayangilah sesama insan. Okay geng, jom. Okay guys, okay, alhamdulillah misi kita berjaya hari ni. Kita berjaya mendaratkan. Sebenarnya kita menjaya mendaratkan 3 ekor. Seekor tu tak boleh masuk bertanding sebab kita tak pegang pun ikan tu. Plup, dia jatuh dalam air. Jadi misi kita untuk menyahanyikan set light kita hari ni berjaya. Alhamdulillah. Kita mancing santai-santai je hari ni. Jam pun dah pukul 9.45. Dah start panas dah geng. Jadi kita balik lah. Okay geng, alhamdulillah. Bersyukur dengan apa yang kita dapat untuk hari ni. Kita jumpa di episod yang akan datang. Kita akan teruskan aktiviti mancing. Dan kalau ada apa-apa yang korang nak sampaikan kepada aku, macam aku cakap tadi, tulis di ruangan komen. Sebarang pertanyaan, sebarang bentuk idea ataupun apa jua yang korang nak sampaikan kepada aku, tulis di ruangan komen. Okay, jangan malu. Okay, kalau korang segan nak tulis dekat komen, korang boleh PM aku dekat Facebook ataupun DM aku dekat IG. Aku ada bagi link dekat description. Okay geng, alhamdulillah. Sampai sini saja aktiviti pancingan kita untuk hari ini. Kita akan mancing di lain waktu. Kita akan update lah dekat kita punya YouTube. Okay geng, terima kasih kerana menonton. Terima kasih kerana menonton sampai habis. Terima kasih kerana support Syami Fishing. Okay geng, jumpa di aktiviti akan datang. Assalamualaikum.